Bang, mending matiin dulu. Takut. Di pohon kayak ada suara enggak. Ranting. Ih, enggak. Sebelah kanan. Enggak. Nah, emang ini persis tengah-tengahnya ini jalan. Tuh. Jalan. Ya. Cari itu cari kanan aja. Sumpah di mulut. Udah cari. Cari burucak. Ih, keren banget. Bisa bener ini Allah. Cari burucak. Cari burucak. Mang, gue mobil mang, di mana mang? Get it when I get back. Tes. Ini udah nyala nih. Udah nyala. Oh, lu ada dua? Heeh. Oh, iya Dan. Lu udah nyala belum? Udah. Udah ngeplay nih. Udah. Oke, guys. Halo, selamat malam. Jumpa lagi bersama gua Sigit Karyombara dan juga Mort Michael Einstein. Oke. Nah, jadi kita untuk video kali ini gua numpang nebeng di kamera lu, Bro. Login numpang manten. Jadi kita judulnya kolaborasi ya. Ini di video kali ini gua akan membuat sesuatu video yang berbeda di mana kalian para netizen sudah menunggu-nunggu momen ini. Jadi gua memutuskan untuk kita konten apa malam ini, cuy? Horor ya. Kita bahkan mencari sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata tetapi dengan mata batin. Tapi okay? Di ini dulu dong. Apa? Kita lagi ada di mana? Oh, kita ini lagi di Ciamis, cuy. Lagi di kampung halaman gue ya. Di sini. Nah, jadi ikut gak bener? Ikut. Nah, udah jadi takut. di sini gue nggak berdua cuy. Ada. Di sini gue bersama ulama besar ya. Jadi ini ulama besar di Ciamis yang udah terkenal, tukang ngobatin. Ngobatin rindu. Nah, jadi tujuannya berarti di ke daerah ini namanya Tanjakan Jati ya tempatnya. Jadi itu kayak jalan nanjak gini, cuman di situ dikelilingin makam cuy. Kuburan umum, bukan kuburan keluarga. Tapi di tengah-tengah kuburan itu ada kafe, bedanya. Di kota mah kan kalau kuburan doang. Nah, kalau di sini beda, jadi kuburan sebelahnya kafe. Nah, kebetulan ada Wangnya ya. Ada ya, ini teh saudara itu. Dari mama. Jadi di sana itu kalau siangnya dipakai untuk warga nongkrong, kalau malamnya yang lain. Nongkrongnya yang lain. Nongkrongnya beda. Berani enggak nih? Aduh, ada adrenalin di sini. Berani? Hah, benar. Mau pakai motor apa pakai mobil jadi ya? Pakai itu aja mobil. Oh ya, kebetulan ini ada sponsor gratis ya. Tadi kan gue sama Michel mau pakai motor, Cel. Kita nggak jadi berarti. Jadi pakai mobil nih ya. Mobil ada mobil ini nih, Kolbun Gaul anjay. Dua pintu. Mobil dimodif coy. Jadi nggak cuma mobil sedan doang yang dimodif cuy. Mobil Kolbun G, peleknya racing, co. Jadi yang punya mobil sedan kalau pelek standar udah awas. Beda nih. Oke, tanpa basa-basi kita langsung berangkat aja. Berarti mau siap yang bawa? Iya. Nah, gue sama lu di belakang, coy. Ya udah, gaskan. Berani nih? Berani nanti. Oke. Modelnya diem di situ. Apa? Iya, di situ dulu dong, diem. Aduh, adrenalin. Biasanya mobil pada mogok. Ke atas sama Ustaz. Ke atas. Nah, bentar, sebelum ke sana mending ngambil cerita dulu dikit. Iya, coba ya. Ini juga ada kisahnya gini gitu. Gimana? Iya, di sana sih enggak terlalu terkenal atau gimana. Cuman kita sering lewat situ. Kebanyakan kadang ya kalau cerita-cerita mistis itu selalu ada di tempat-tempat kayak gitu. Tapi kalau yang memang ngerasain pribadi ya, waktu touring RA King itu kan waktu bulan puasa. Oh, lewat situ? Lewat situ. Ada tuh yang punyanya Wah Haji Dodin itu. Gak bisa jalan motornya, mati di tengah-tengah. Mati dadakan? Dadakan yang di tengah makam itu. Gitu. Trouble kali motornya? Enggak. Soalnya gini, kenapa dibilang gak trouble? Karena pas kita dorong ke depan, pas di depan yang lain mah hidup. Ada, gitu makanya ada medan magnet kali. Medan magnet kayaknya. Jalannya mah mulus ya, Mang. Atau suatu kebetulan atau gimana enggak tahu. Jalannya mah mulus kan? Ya, aspal biasa sih. Aspal biasa. Cuman enggak hot mic gitu. Tapi makanya aman gitu. Itu cerita-ceritanya ada sih gitu. Makanya nanya dulu nih berani enggak, soalnya itu udah pernah ada yang sering hal-hal. Jadi cerita masyarakat sini mah tanyakan itu udah warning lah. Gitu. Apalagi lu orang pendatang kan, Cel? Baru pertama kali gua. Pasti ada yang ajak kenalan nanti. Gitu.
gitu guys. Ya udah ya, nah, kita langsung jalan. Ini gue bersama mamang gue. Jadi ini teh saudara dari mama ini ya. Teh. Tapi ada ini enggak kayak pantangan-pantangan gitu? Ya pantangan panjang itunya ada sih. Makanya coba aja nanti langsung. Karena mamang gue siapinnya ada mamang gue ini. Ya. Oke, oke. Kalau kita kena takut nanti audionya di setel aja. Oh, ini ada audionya? Oh, ada dong. Ini nah, jendung. Liatin mobilnya nanti sambil jendung. Oke, kita sambil jalan aja, kita shoot mobil aja. Ayo, guys, kita liatin ya, guys. Nih, gue pegangin aja kameranya nih. Aduh, duh. Yuk, lu game masuk frame, coy. Iya, ntar. Oh, yaudah. Nah, ini nih. Ini mobilnya. YouTube gue berdua sama Michel lah. Jadi nanti di YouTube-nya gue nggak tahu siapa doang yang tayang. Cuma ntar videonya sama di Michel. YouTube-nya ada di sini, link-nya. Gue juga ada. Yuk. Edan ini kolbunnya apa? Ada. Wah, Edan siata racing parah. Baru beres di modif, Mang. Woi, anjing terang. Baru beres. Eh, kira ente ini ada lampunya di akrilik yang ada ya? Belum pakai. Audionya ini bisa. Edan, guys. Ya udah. Ya udah, kita di sini Cel, berdua. Yuk, naik. Ya. Di belakang. Belakang, we. Di depan. Enggak, ayo. Aduh. Gelo ini kolbunnya racing parah, cuy. Nah, buat teman-teman, ini kan mamang gua nih, dia punya usaha juga kan di kampung di Ciamis, kayak bikin-bikin pagar-pagar tralis. Kayak gitu-gitu, kayak bikin-bikin kanopi perumahan. Boleh tuh ke mamang gua tuh nanti tuh. Ntar gua cantumin Instagram-nya ya buat yang di Ciamis. Jadi enggak usah jauh-jauh ke Bogor, ke gua enggak apa-apa. Gelap anjing. Gelap ya? Bagus ya, Cel. Ganti-gantian aja lu juga, jangan gua mulu anjir. Bentar channel aja dulu. Edan. Niat. Ada lighting nih. Sini gua pegangin. Hah? Sambil ngonten, ntar Mang Usep juga masuk. Gelo. Dia udah prepare parah sih ya. Tapi ada batas waktunya gitu. Ininya, jadi matiin dulu. 2 jam, 3 jam. Oh lama. Ini jalannya gila tuh, serem anjir. Ini matiin dulu gimana sih? Ini jam segini aja udah sepi parah sepi, gitu. Coy. Ini apa nih? Hah? Ini matiin gua. Ini nih. Gila lo udah sepi sih. Sepi coy. Nih, tadi emang kita lewat sini? Ini. Boleh apa belum? Kagak. Mana gue? Ntar aja ya. Mana sih? Ini gerbang nih depan ini. Ini udah kuburan, coy. Ini udah kuburan, coy, kiri kanan, coy. Bibi gua kan dimakamin di sini. Nih. Udah ini kuburan di kiri kanan itu tuh terang tuh lampu. Nah, ini kuburan ini kiri kanan. Terus tanjakannya mana? Ini. Kita jalan ke sana. Betul. Mang, parkir di mana, Mang? Nah, ini kan ini udah boleh nge-play belum? Mau pakai ini enggak? Bebas. Boleh naik. Hah? Gerolong kepala. Mana ini? Oh, coy. Hah? Ya udah bebas gua mah. Lewat juga kan di situ pada ini kalau jam begini masuk di mana ada yang lewat. Ini juga kan baru jam. Kayak gini, Cel, sepi, coy. Ya udah gaskan. Mau di atas, Bang? Ya, atas simpan mobil di atas ya, dong. Ya udah. Simpan di mobil gitu. Ini mobil simpan di tengah-tengah. Oh, ya udah. Yang gelap. Oh, jadi kita ngikutin mamang gua aja ya. Dia orang sini soalnya. Tuh lihat, kalian udah bisa lihat gak? Ini gelap banget. Gelap banget, coy. Ini terang gara-gara kita pakai ini ya, Cel. Ada lighting. Ada lighting. Kalau gak mah, lu kebayang lo. Lampu mobil coba matiin ya. Tapi emang gelap, anjir. Gelap, coy. Tapi emang hawanya beda, Bro. Hah? Hawanya beda. Tadi gue di kamar aja sendiri, awalnya beda aja. Nah, kamar mah aman. Apaan tuh anjing? Hah? Jangan anjing-anjing, baik gue. Bismillah, lu tuh nyanyi-nyanyi. Kampung gue lagi.
Bandung. Ini di kafenya di depan. Oh, ini kafenya? Kafe ini depan kafe nih. Ini yang gue bilang kuburan tengah kafe. Ya lo gelap tapi anjir. Seriusan di sini. Udah. Ini apa gimana, Jang? Hah? Tanjakannya kan yang barusan udah. Ke atas ini gimana? Ini cahayanya gimana? Gini aja apa gimana? Gini aja nih. Gini. Sini, gue pegang dulu. Nih, gue pegang kamera dulu dah. Coba tuh, Git. Tergantian ya? Heeh. Gimana, Mang? Jelasin, Mang. Nah, ini kan yang tanjakan yang itu udah kelewatin barusan ya. Nah, ini kan tadi makam juga, di atas makam juga. Mang, mending matiin dulu. Mending matiin dulu. Takut. Kaget gua. Kaget gua. Kenapa? Gimana? Ngomongnya kaget. Ustaznya kaget, bingung ya. Ustaz panikan begini. Ya barusan kan ngomong. Nah ini ada apa? Ustaz panik. Yang sering mogok tiba-tiba mah kan di sini nih. Pas belokan ini. Nah tapi kan di situ mah kan jati. Jati Lewu itu ada situnya. Oh, yang kafe ini kafe kan? Ini kafe kan itu lampu tuh? Ini kan makam. Situnya kafe tapi. Ya ini yang gue bilang itu, Cel. Kalau sore-sore mah rame di sini. Ini kalau udah malam kayak begini, hening coy. Ini udah di, udah jam berapa sih? Jam 10 itu. Jam 10 ya? Oh ini kan orang penduduk sini aja jarang-jarang gitu lewat kesini. Tuh. Kalau nggak ada penting-penting banget gitu. Oh iya. Menghindari lah intinya, menghindari jalur-jalur sini coy. Kalau bisa mau muter kali daripada lewat jalur sini ya, Bang? Iya. Kan jalan alternatif masih banyak gitu. Gitu maksudnya. Terus kita kemana? Mau nyoba ke dalam? Mamang mau nggak? Ke atas. Ya terserah sih, Mamang ngikutin. Ih, si Michel mau beranian sih. Beranian? Beranian sih Michel. Kalau yang tanjakan... Ini tanjakan deh, ini tadi bawah coy. Tadi yang di bawah. Cuman kita kan tadi pakai mobil ya, jadi nggak jalan kaki. Jalan kaki capek cuy. Mau nyoba jalan ke bawah. Mobil di mana? Disuruh simpen di sini aja. Mau pinggirin dulu. Nah, kan mitosnya kan kalau ini katanya kan kalau dengar-dengar gitu kan kalau lewat kemarin pas suka ada yang tiba-tiba lewat itu kepala doang atau apalah. Tahu kepala. Tapi Mamang belum pernah nyaksiin langsung kan? Amit, udah bilang mindali. Cuma denger doang berarti. Denger doang itu mah yang bilang ya walau alam gitu kan masalah itu apa enggaknya namanya juga cerita orang. Gitu. Ini ada warga ya? Ada yang lewat tuh, ada yang lewat. Ini pemberani nih, cuma tutup. Ya, Mang. Karena ada mau video. Biasa. Ya. Kagak ada lampu, Cil, bayangin sama lu. Jadi gimana nih? Berarti ngamanin dulu mobil. Jadi mobil kepinggirin dulu dah. Jadi, Cil, gantian gue megang. Ah, lu takut kali. Enggak, cowok takut dari mana sih? Sini. Gimana? Ayo. Didorong tuh, guys, mobil gaul. Gue gini, oh, ini terang bagus, Cil. Terang bagus. Kira-kira mobil kontes ini, Mang, buat slalom. Buat dipakai narik juga ya. Tuh. Ini apa gitu? Hah? Layangan ya? Layangan coy. Bukan anjir. Hah? Pak. Hah? Plang. Iya. Bagus ya. Bukannya. Ini kan kalau kesana kan langsung ke gunung gak ada rumah sama sekali. Itu langsung tembus ke hutan. Oh, nah, bukan ini makam di atas ya? Iya, ini makam di atas. Sampai kesana. Bukannya memang juga katakan aslinya. Mamang Ciamis tapi kan jarang lewat sini. Sebenarnya mamang gua tuh bukan tinggal di sini, dia mah cuman dia orang sini tapi dia tahu gitu. Ini apa nih? Motor juga lewat. Yuk. Gimana, Cel? Kesan-kesan lu? Beda sih ini hawanya. Tapi kalau di sini agak enak nih. Tadi bawah ya? Yang di tanjakan, Mang. Agak gimana gitu. Coba jalan ke bawah yuk. Kita. Ayo. Yuk. Mobil aman di sini. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nyoba yang ini nantilah ke jati ke kopi jatinya mah. Next lah. Gitu. Jadi kita bukannya mau nantangin apa bukan. Gimana. Kita kan silaturahmi ya, Mang. Silaturahmi. Jadi intinya apa yang diceritakan orang biar enggak takut lagi ya yang sudah nonton video ini mudah-mudahan apa? Jadi terobsesi. Kok terobsesi sih? Kan. Jadi terketuk hatinya. Bahwa lewat ke sini itu aman-aman saja, tidak ada apa-apa gitu kan. Membuat edukasi ke masyarakat bahwa lewat sini itu aman-aman aja gitu ya. Dan baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Tapi ada siapa yang mau lewat ke sini? Kaget gua deh yang megang. Oh, kenapa? Enggak. Udah. Kenapa, Ego? Enggak. Hah? Sini. Kenapa, coy? Kenapa? Kenapa, ih? Gua tadi enggak bawa HP kan ya?
Jalan kita kan jadi gak kelihatan. Ya. Nah, gue cel. Tapi bagus gini. Gak kelihatan ya, gue jadi gelap anjir. Oh, itu nanti ke prosok pas mundur. Heeh sih. Sini gue megang. Udah barengan aja. Bisa kali bertiga kan lu gini. Bisa kali. Flat itu lensa lu gede enggak sih? Bisa. Bisa, sob. Aturin dulu. Entar deh. Biar bertiga jadi masuk frame bertiga. Ustaz tadi. Ustaz juga entar jadi entamnya. Ustaznya panik. Belum jadi mesantrennya enggak tamat, cuy. Terus makam juga. Mang. Mending matiin dulu. Takut. Kaget gua. Gini ya, gua gini ya. Nah. Eh, itu lampu bukan ya? Oh, itu lampu yang bawah. Nah, itu kan lampu gang tadi di bawah yang terbatasan. Jangan jauh-jauh amat lah. Tapi gimana kesan-kesan lu sih? Boleh sambil ngerokok ya? Enggak apa-apa, soalnya ngerokok aja. Ngerokok kan ya? Enggak apa-apa. Di sini penontonnya bebas. Tapi perasaan makin dingin deh cuaca ini. Di sini. Di sini agak beda begitu. Gimana? Di daerah sini. Tadi kan yang gua bilang, tadi gua tuh kayak ngelihat bayangan aja di pohon. Wah, pohon yang ini nih. Pohon mana? Yang mana? Dengar enggak? Dengar enggak? Di pohon kayak ada suara ranting. Ih. Enggak. Sebelah kanan. Enggak. Nah, emang ini persis tengah-tengahnya ini jalan. Tuh, jalan ini. Jalan ini. Jalan ini. Ada mah? Ada, sudah jelas ya. Kenapa emang? Sudah jelas ya. Jelas. Hah? Jelas. Eh, cari itu cari kanan aja. Sumpah demi Allah, udah cari aja. Berusaha. Bismillah menerima Allah ya Allah. Cek berusaha. Mang, gedebin mobil mang, di mana mang? Kemana cek? Ya, udah di sini. Naik. Cek, berubah, cek. Loh. Ngelempar, cek. Iya kan? Ngelempar. Anjir. Tuh ini kafe aja. Ya kafenya mah terang anjir. Gua ditinggalin. Melempar coy. Jelas ya, Mang. Jelas lu. Anjir, bocornya gelo itu mah. Jelas. Di kanan gua langsung lari gua. Cekikin mah aja di bawah anjir. Gua bercanda. Ini tuh yang di kanan jeplak tadi. Anjir, tadi cabut. Kan gue bilang ibu kerja nggak tamat. Gue sampai sudin jam. Anjir kaget gue. Nah, itu sepertinya nah. Ini tepat. Capek. Itu ada penginapan mang? Enggak ada penginapan. Itu? Bukan. Itu mah cuma buat nongkrong aja. Duduk. Oh ini cah kafe. Bagus ya? Bagus. Ini waterboom, ada waterboomnya juga. Itu cah waterboom cah? Ya. Oh iya sih. Gede coy no. Ini yang punyanya Bang Haji Iwan juga nih sama namanya. Sama pemilik baja juga. Iya kan. Ini juga. Jadi sebetulnya uji adrenalin juga nih. Yang keluar ke sini karena uniknya itu di sininya sebelah makam. Iya, sudah ada makam, tapi kan luar biasa menjadikan tempat yang tadinya enggak dikunjungin sekarang dikunjungin. Iya, sama ya. Sama itu. Dari mana-mana udah pada ke sini. Sumpah sepok beletrak tadi. Tak di kanan anjir. Kalau di kiri kok cuma kecil. Iya kan kata gue sebelah kanan. Enggak yang cekikin udah di bawah di kiri coy. Yang kanan kok baru bisa itu beletrak. Kalau baru segitu aja soak. Lagi naik ke atas mah. Atas mana? Yang ke hutannya gitu ke makam. Gak berani. Enggak, coba. Kamu sih mau gue enggak? Kenapa emang? Dino gue. Ya kalau mau maksain mungkin besok malam beda lagi nganternya. Gua pakai sarung lagi nung. Anjir. Tapi emang beda sih hawanya kan? Ini udah pakai ini. Serasa ada nih, gitu aja. Kalau gua mah pas ini yang merhatiin cuy. Gini git, gua mah pas yang tau enggak ada pelang. Ada pelang ya? Yang selamat datang apa selamat tinggal sih? Iya. Nah, beberapa meter kemudian sebelah kiri ada pohon.
udah dari situ udah mulai gelap. Tuh, gue merinding anjir. Di situ kan nggak ada rumah sama sekali. Soalnya pas yang tadi gue kayak gitu, set. Hmm. Ada di sini, cuman gue cuma sekilas doang, tau gak sih? Anjir, jiper gue. Panian tadi tuh di belakangnya. Malah jalan berarti dia mah. Kita udah lari. Cepat mungkin. Intinya gue salah bawa ustaz, guys. Ustaznya kabur. Ustaznya cabut dulu. Jira. Kacau ini. Ini kalau apa di MUI dipecak aja ini. Depak ini. Kan tadinya belum beres, ustaz. Ya ustaznya belum tamat. Jadi belum ada sertifikat. Belum ada sertifikat penakluk setan dan gitu. Nah, ini lah sebetulnya. Ya sesudah ada ini mah kesininya mah rame. Cuma kan sebelum ada ini mah sih. Wah, ini gelap banget. Ini gelap, coy. Jadi pas itu batas turunan ini kan turunnya. Iya. Jadi kalau motor lewat ya udah ngembat aja kenceng. Nah, terus kita pulang gimana? Gua kan ditungguin. Kalau lewat situ. Mau amber. Oh ya. Sudah pulang muter. Jauh anjir. Lama ini video lumayan. Lama ini video. Udah mau 11 menit. Gimana gue mau bus kita? Mau lanjut di situ mah? Mau lanjut sendiri. Saya yang lu video. Hah? Lu mau video dari kejauhan sih. Gua videoin dari yang tadi sama mamang gua lu. Mau enggak? Bus kita. Kenapa emang? Takut gua. Ah, enggak, lu berani. Itu tadi di kanan kenceng banget anjir, kayak ngamuk tuh lu. Garin. Kayak dahan dipotekin itu. Kalau angin tadi gua perhatiin enggak ada angin ini. Kalau tadi mah di kiri yang di bawah emang kecil suaranya. Iya kan ada yang ketawa ya. Kecil, tapi kalau yang di kanan tadi kayak dahan coy, betah gue. Tadi tuh gue dengarnya ada yang ketawa sama ada yang ngelolong. Ngelolong gitu, yang kedengeran banget mah. Iya kan, apa ngelolong. Yang ngelolong. Emang lu enggak denger ada yang ngelolong? Ngelolong tuh kayak wuh. Nah, ada. Cewek. Enggak ada. Suara cewek. Ada gue pas lu lagi pada lari itu. Kan gue diem kan? Anjir. Diem dulu, Gra. Gue diem dulu nih. Gue diem dulu, ada yang ngelolong, langsung gue baru agak cabut. Gue pegang, kayak jelas gitu ya. Lu mau jalan ke sana? Kalau mau sih gue videoin. Mau gak lu? Nih, lu jalan situ tuh, gue sama mamang gue di belakang dah. Lu mau? Nah, di tikungan ini biasanya yang... Tikungan ini nih? Ngedadak. Ngedadak, yang... ngedadak. Ini yang bokap gue diberhentiin di sini. Gue emang ngerinya. Lu cabut, gue gak ada apa-apa anjir. Ustaznya gimana? Cabut apa duluan? Takut. Tadi kita belum apa-apa dia udah panik ya? Iya anjir. Racing doang mobil ID-nya mah kagak racing, Cok. Kacau anjir. Ini badan Abdi hatinya Hello Kitty. Hello Kitty, guys. Ini ciri ini, Bro. Ini ciri-ciri suami-suami takut istri kayak begini nih kelihatan. Kong. Gimana? Gimana nih? Mau lihat aja. Hah? Ada yang ngintip enggak? Jangan deh, bener. Gue gak mau, gak berani sendiri emang. Kenapa? Tapi balik lagi, ini kan soalnya pendatang juga. Iya, ini pendatang. Kalau gue kan orang sini. Walaupun gue gak disini. Gue mau berani sih. Cuman malesnya kalau ditinggalin aja. Yaudah, tuh gini weh. Ini kan arah balik nih. Nah, gue sama mamang gue di dalam. Lu di luar mau gue videoin dari bak mobil. Berani gak? Itu lah. Tuh gak mau. Lu belakang sendiri. Lu belakang sendiri, gue di dalam mobil. Berdua mau ini. Mau gue pegangin? Enggak. Beda coy. Iya emang beda anjir. Udah mau habis hujan lagi. Habis hujan. Malam apa sih sekarang? Malam Kamis. Belum malam Jumat. Tapi kan dapat dilihat juga kan yang luar sini kemana. Enggak ada. Tentang tapi di sini ada yang ini enggak kayak di baru dikubur gitu? Enggak tahu tah. Enggak tahu sih. Ya. Kan mamang gue bukan orang sini. Oh, iya. Di dekat ini. Alun-alun Ciamis coy. Beda jalur. Yang gue bilang mau ke Cadas tuh ke dekat rumah saya. Nah gitu, besok kalau mau ke Cadas nyamper ke rumah saya dulu. Kan kita besok mau ke Cadas, tapi kita nyamper dia dulu. Iya. Lo lewat di SMBC aja. Udah gue sendiri deh. Ya udah. Nah guys, oke. Saksikan guys. Jangan ngeprank hantu, ah. Hah? Jangan ngeprank hantu. Mereka nunggu soalnya. Ya kita kan harus percaya alam gaib itu ada. Iya. Ya udah, gua ke situ udah jalan. Seriusan? Beneran? Tapi nyusul ya di belakang. Serius cok? Iya, gua jalan ke situ. Kenal? Ah, takut ah nggak belum tadi. Enggak di mobil. Kita di mobil ngikutin si Michel. Seriusan lu? Iya. Tapi kalau ada apa-apa gua langsung naik mobil ya.
Gaspol. Yaudah kamera gue pegang, boleh megang kamera? Terserah. Yang kamera dari mobil bisa. Dari mobil berarti gue kameranya. Dari mobil gimana? Kan gue di depan sama mamang gue, lu jalan kan gue ngikutin dari belakang. Lu jalan gini kan, gue sama mamang gue dari di mobil kan ngikut. Apa mobil simpen sini kita jalan lagi? Mending sekalian arah. Atau enggak kita berdua aja gitu, mamang bawa mobil ke sana. Oh, berdua? Iya, lu sama gue berdua. Mamang yang nyuting di mobil. Bukan, mamang di mobil aja sampai jalan gitu. Kita jalan berdua ke sana, Guru. Tadi katanya lu sendiri. Hah? Ya udah, Guru. Seriusan, coy? Iya. Udah apa-apa tapi lu ke mobil aja ya. Kenapa emang? Iya, kalau lu takut langsung naik ke mobil, entar gua langsung jalan. Ayo. Yuk, Mang. Seriusan lu? Iya. Sudah. Tunggu, coy, bentar baik lu, coy. Nah, jadi Sigit ternyata jiper ya. Sebenarnya gue gak jiper sih, cuman gue agak-agak malesnya tuh kalau misalkan bocah-bocahnya pada lari kayak tadi tuh kan, gue jadi paling belakang ya. Udah itu gue gak megang apa sih namanya, gak megang apa sih namanya, penerangan. Jadi gue agak-agak kagok nih. Ini jadi kameranya gue taruh ke depan aja ya, kayak gini loh. Sebenarnya gelap anjir tuh. Nih, ini tuh tempat yang ini ya, apa sih namanya? Yang ada banyak bambu kan tuh. Ini mobil lagi muter balik nih. Tuh. Cuman gelap banget anjir ini mah. Sumpah gelap banget ini mah. Pohon-pohonnya gede-gede lagi. Ini penerangannya kok gelap ya? Apaan gitu? Kagak, kurang terang anjir. Kagak ya, jadi kagak pucat. Pucat anjir. Mana? Ustaznya kucat. Ustaznya. Yaudah nih, Git. Lu ngevlog aja deh, Git. Lu jadi jalan? Kagak, gua di belakang. Nah, jadi lu ya? Hah? Hah? Ini masuk di sini depan, nih. Depan aja, depan. Coy, masuk, Cok. Itu akuannya. Takut ya? Kenapa lu? Takut ya? Ngeri anjir. Hah? Gua kayak ada yang ngikutin. Pas tadi lu di sana noh. Heeh. Ah, ngeri deh. Ya makanya lihat aja, ini kan sebutnya nih tanjakannya ini. Ini walaupun enggak tahu kerak, maksudnya suara tadi kerekam atau enggak. Harusnya sih masuk sih suara mah. Dari sini yang tadi yang di kanan berterak jelas banget itu, coy. Nah, tahu kan namanya juga cerita orang, katanya kadang lewat sini tiba-tiba ada yang ngegorolong aja, ada yang lewat kepala doang gitu, atau kepala ayam atau kepala kelapa gitu. Tapi gede ya? Gede sih katanya. Ya, itu kan nah, di sini gitu. Hah? Di sini nih? Ini yang ini ya. Di sini emang. Ini udah mulai gini kan kerasa nih. Enggak ada rumah banget nih kiri kanannya. Kalau kesananya udah ada. Ini perbatasannya. Jadi kita intinya nyerah ya? Nyerah. Kita pulang balik kanan. Gue salah bawa ustad guys. Kacau. Aduh, ngebalin. Anjir, yang kocak mah yang pertama anjir. Harusnya kalau Gamsudin, tak tenang. Kalau gue Samsudin, aman. Ini harus mendatangkan pesulap merah nih kayaknya. Anjir. Enggak, tadi kan awalnya itu udah mulai tergoyahkan itu. Yang lu manggil coy. Yang tadi manggil, kirain ada apa. Udah salah fokus aja dari situ juga udah panik. Udah kacau itu, udah tegang banget dari awal. Jadi ketenangannya udah habis. Gitu. Jadi udah sebelum nemuin apa-apa udah
Dangdikdung. Nama udah ke Garuah itu. Coba jauh kayak banyak yang merhatiin anjir. Iya. Beda lu waktu gua ngonten di gedung arsip. Kagak ya dia waktu gedung arsip. Berajaknya gua ngerasa kayak ada merhatiin nih, tapi enggak kayak enggak sebanyak yang di sini juga. Itu tadi kan dikelilingin sama kuburan anjir. Itu kan kuburan dari mulai bawah sampai atas itu kan yang bawah itu kan di sebelah kanan tuh. Kalau yang di atasnya itu kan sebelah kiri itu. Itu kan luas banget kuburannya. Yang itu sama kafe itu. Mungkin itu yang punya kopi jati juga bikinnya itu untuk meramaikan di situ juga. Ini suasana tol. Iya, untuk menghilangkan rasa takut warga gitu. Walaupun ya mungkin orang sini itu udah biasa gitu. Udah nggak ada rasa takut lagi gitu kalau warga sini. Kayak pertama anjir gue. Kalau di screenshot mukanya lucu ya. Makanya ini for permulaan baru kali. Coba-coba juga. Cowok kan untung pakai mobil, gua kok tadi pakai motor berdua anjir. Iya. Anjir gua lu. Motor tinggalin. Asli X-Men gua buang anjir sama gua. Kirain. Itu gue yang sarung sampai jebol di situ. Iya tuh. Di situ gue bertiga, erekin bapak gue balangin ke Solokan anjir. Ngamuk-ngamuk gue juga bokap gue. Erekin mulus pada bareng tuh lu. Iya. Oh, lu pernah diberhentiin kan ya? Udah guys ya. Gue akhir aja videonya guys. Gue skip untuk video kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Bendera putih deh, ampun deh. Tuh, intinya deh nyerah, gue nyerah. Lu gimana aja? Up. Up. Kalau masih uji rada salon sih si Uji mah. Tuh coba aja nanti. Gimana rada salon? Nah, tapi enggak tahu ya, salon-salon udah begini mah. Coba ya, oke. Okay. Guys, dadah, gua pamit ya. Thank you guys. Oke, jangan lupa subscribe boy. Ya boy ya, di follow Instagram gua Sigit Mutiara. Siapa mang IG-nya mang? Saipulhuda43. Nah, di follow ya tuh saudara gue. Oke. Okay. Sama Instagram gue juga, Ichi Michael. Ichi Michael, pemegang player. Anjir. Kacau.